Seperti inilah kesibukan para mahasiswa Tata Boga Tristar Institut Kaliwaron Surabaya yang sedang mengikuti ujian praktek di kampus Tristar Kaliwaron nomor 58 sampai 60 Surabaya, Jawa Timur pada 14 hingga 16 Juli 2017 yang lalu dengan tema kontinental. Di mana dalam ujian kali ini semua peserta ujian harus lebih siap dan diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati. Di antara peraturan itu adalah para peserta harus mengerjakan bahan tersebut menjadi menu siap saji dalam waktu 2 jam lamanya. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, layaknya chef handal di bidang tata boga, para peserta mengerjakan dan menyampurkan bahan satu persatu menjadi hidangan yang lezat dengan teliti dan kedisiplinan yang dimiliki. Sebab Tristar Institute sendiri telah memberikan banyak ruang praktek kepada mahasiswanya dengan tujuan setelah lulus dari bangku kuliah dapat bersaing di dunia kerja maupun industri. Bro, kali ini ujiannya temanya apa? Kontinental. Kontinental. Kamu sendiri buat apa? Saya buat chicken stick ala Albert ala sendiri, soalnya saya mau belajar untuk membuat masakan dengan cara sendiri. Kalau harapan ke depan, saya ingin mau lebih untuk mengembangkan lagi apa yang saya sudah pelajari selama di Tristar ini. Dan apa yang masih kurang, saya akan mau pelajari lagi untuk bisa semaksimal mungkin. Tidak hanya menyelesaikan produk yang dikerjakan, namun para peserta ujian kali ini harus dapat mempresentasikan di depan tim penilai. Mulai cara membuat, bahan apa saja yang digunakan, dari segi rasa, kebersihan, penampilan hingga nama produk. Dan inilah hasil dari para peserta ujian kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Institute.